Yo, what's up untuk pendengar gue Hardy di channel Hapor. Channel di kali ini kita bakalan nge-review makanan yang lagi viral di Cimahi di Bandung, bro. Yaitu lah mie pedas mampus. Lu pengen tahu penasaran makanannya kayak gimana? Yaudah lah, langsung gue ikutin. Oh, ternyata di sini ada yang baru, bro. Karena gue bakalan nge-review pada semua proses, tapi kayaknya gue bakalan lewatin distribut yang lain. Next time gue bakalan record yang lain distribut ini. Oke, kawan. Karena posisi pesawat gak dikecilin, bisa lewat dikecilin. Nah di sini jangan lupa kalian bisa mampir di namanya di Bandung di Cimahi itu. Jangan lupa mampir ke mana? Ke Mie Pedas Mampus yang ada di Mampus Cafe MC Shabro. Ah itu. Dan di promosi itu. Kalau Cimahi nggak tahu Mie Pedas Mampus, udah lah pindah ke KTP ya anjir. Aku. Ini kebetulan ownernya nih. Lo kalau misalnya pengen tahu, pengen penasaran, pengen apa pun itu lah, lo langsung tanya aja ke ownernya di sini nih. Ada Instagramnya di bawah ini. Ada Instagramnya. Mie Pedas Mampus. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Oke, siap. Oke, hari ini gue udah temenin sama moderator langsung di Mie Pedas Mampus dengan namanya Pak Ali. Oke, Pak Ali, selamat. Oke, gimana kabarnya? Malam. Luar biasa. Karena ini ternyata ini udah, operasi ini udah cabang yang berapa sih yang udah dibuka di Bandung? Oke. Perkenalkan teman-teman, thank you banget nih buat Kardi. Jangan lupa ya, nanti di subscribe. Dan launching itu. Oke, bentar ini yang sebenarnya yang pembawa acara siapa sih ya? Tapi gak apa-apa lah, udah langsung sama aja deh. Oke, gue Adi, gue pemilik dari Mie Pedas Mampus Cafe Indonesia. Kebetulan gue di sini baru buka cabang di Gateway Street Food Gateway Pasteur ya. Jadi kalau kalian datang ke sini bisa mampir ke Street Food Gateway Pasteur, nanti ada gue di sini di Mie Pedas Mampus Cafe Indonesia. Kebetulan ini cabang ketiga kita di sini, pusatnya di Cimahi sama di Soreang. Nah, di sini yang ketiga. Mudah-mudahan buat mahal ini mudah-mudahan semakin berkembang, semakin sukses deh. Amin. Itu sih doa-doa dari teman-teman dan saya juga sih, mudah-mudahan amin lah. Dan juga mudah-mudahan YouTuber, maksudnya menjadi YouTuber, jadi vlogger, mudah-mudahan sukses juga sih. Amin. Lu pada suka sama vlogging gue yang sekarang ini, gak apa-apa sih. Mudah-mudahan kalian pada suka, jangan lupa di like, di subscribe. Jangan lupa juga klik loncengnya juga. Sebenarnya kalau untuk Mie Pedas Mampus sih, Kang Adi, kita lebih konsepnya lebih anak muda banget. Anak muda banget, jadi kita memang dari menunya juga kita aneh-aneh. Dari mulai perpedasan, yang suka pedas, gue tantang di sini. Oke, yang kedua gue punya menu andalan juga, ada sisanya juga. Jadi kita konsep sisanya tuh lebih ke anak muda juga. Jadi pecinta sisa, mampir ke sini. Oh iya, spesial kayak gitu. Mungkin untuk dijelaskan juga harus misalnya ada kawan-kawan yang pengen kesini biar bisa mampir kesini kan. Oke, jadi sebenarnya gini, Mie Pedas Mampus itu konsepnya lebih ke nongkrong, lebih ke tempat nongkrong anak-anak muda. Dan kita konsepnya memang beda dari kafe lain. Kenapa beda? Karena di Mie Pedas Mampus itu konsepnya kafe, tapi musiknya itu clubbing semua. Dugem-dugem lah. Masuk ke sini kok langsung. Kayak ingat zaman dulu tapi sekarang udah beda kan. Jadi konsepnya memang kayak gitu, jadi konsepnya lebih ke musik breakbeat semua, dugem semua, dan kebetulan kita event-event juga ada lemang dia dan lain-lain. Keren bro, kalau misalnya lu kesini, jangan lupa lu mampir, punya lu harus mampir, punya ke Mie Pedas Mampus, di Gateway Pasteur Bandung. Oke, dan gue jelasin juga nih buat menu-menu kita. Menu-menu kita ada beberapa varian juga. Kalau pecinta ayam, kita ada juga ayam geprek juga, yang lagi tren sekarang, ada ayam geprek juga, dan sebenarnya menunya banyak juga sih, ada nasi goreng juga. Nasi gorengnya, pada menu andalan kita ada Mie Pedas Mampusnya itu. Jadi dengan level, lu cobain level paling mampus 100 biji cabai. Cobain di sini. Dan lu makan di sini, pedas pengen perut, gak perlu bayar gratis. Aduh, 100 biji cabai. Cengkeknya macam apa itu? Cengkeknya sampe ramen. Gila, 100 loh. Rasanya kayak apa itu? Aduh. Nah, 100 biji. Dan lu cobain di sini. Dan gua tantang juga nih buat kalian juga yang suka kayak cireng, terus tahu malaikat, tahu bulat, kita versinya dari sama goreng dadakan juga, tahu bulatnya cuman dioseng-oseng kayak gitu. Tahu malaikat apa itu? Jadi tahu malaikat tuh tahu kuning di slice, tapi di konsep pemasakannya itu dioseng-oseng. Cocok banget buat nongkrong. Misal pada waktu kita makan, mulai kayak malaikat gitu. Oh iya, lah.
Jadi kan masa lalu. Lupain aja itu, bercanda aja sih. Oke. Dan gua kasih tahu juga nih buat kalian semua yang suka nonton dia. Mipo dan Sempus open dari jam 3 sore, Bro. Jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Jadi di jam-jam 3 pagi kita masih open, dan buat kalian yang malas keluar nih, Bro, BT atau mungkin lagi di rumah malas keluar, bisa GoFood sama GrabFood. Keren kan sekarang kan? Zaman sekarang udah enggak ada namanya makanan cuma keluar, tapi sekarang udah bisa baik GoFood. Bisa langsung datang sendiri. Kan? Simpel kan? Simpel banget. Dan kalau buat kalian juga yang pingin kita bebas, artinya bebas begini, jadi buat kalian yang mau nongkrong bisa request lagu dan lain-lain dari sesuai. Mereka kalian punya lagu tertentu di handphone bisa diputar di kota. Nah, kalau untuk live DJ, jadi apa sih? Oke, okay, kalau buat live DJ kebetulan kita acaranya itu rutin setiap malam Sabtu sama malam Minggu besok. Besok lo, yang kalau misalnya lo yang apa yang lagi mampir ke Bandung ya apa orang Cimeli di sini, jangan lupa mampir di sini ada live DJ-nya, Bro. Iya, ada DJ juga. Banyak kali banget. Biasanya berapa jam? Sampai pagi. Kita open live DJ itu live-nya dari mulai jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu full live DJ. Gila men, pokoknya gokil, habis. Kok bisa sih di sini disebut Mie Pedas Mampus? Emang ide-nya dari apa sih? Jadi gini, Mie Pedas Mampus itu sebenarnya gue tuh kan pencinta pedas nih. Nah, pencinta pedas dan kebetulan gue tuh pencinta mie. Nah, kebetulan waktu itu gue lagi jalan-jalan ke salah satu tempat di Jakarta. Ada satu jualan mie, dan gue cobain tuh makan mie di situ, dan gue bisa tambah pedes. Ternyata di situ gue enak bener-bener, waduh, ngerasa pedes banget, dan gue keluar tuh kata mampus. Temen gue bilang sih, temen gue yang bilang, lu mampus ya. Di situ gue bilang, kayaknya kalau gue punya kafe namanya Mie Pedas itu keren juga gitu kan. Nah, jadi awalnya cuma makan-makan iseng loh. Betul, alhamdulillah sih. Alhamdulillah rezekinya sampai sekarang kita berdiri udah mau nyampe 9 tahun. Dan gue kasih tau juga buat harga juga nih, perlu kasih tau nih, worth it. Jadi harga juga kita, harganya tuh dari angka mulai start yang harga 3.000 loh, Pak. 3.000 sampai paling mati 25.000 spesial. Yang tadi gue sebutin ini yang spesial. Yang paling pedes banget, 100 ini cabai. Apalagi nih kalau lagi pada mobil, lagi pada kere, pokoknya apalagi nih buat anak-anak rumah, masih kuliah. Anak kosan ya. Ini kan lu jajan disini aja deh, gak rugi. Padahal disini udah konsepnya kafe, ada lagi jajannya. Wah lagi, disini aja. Jadi ya, dengan harga 15.000 itu kalian bisa ngeraktir pacar kalian selingkuhan. Oh bisa. Jadi 15.000 itu lo udah pada bisa makan ayam geprek, gue bisa makan mie pedas lampu, gue bisa makan nasi goreng juga. Bahkan udah peringin juga. Ya, bisa nabi lo. Apa aja. Jadi kita langsung aja nih, kayaknya kita link-in juga sih makanannya. Boleh. Nanti gue cobain dulu di sini, cobain mie ayam geprek ya. Yang populer di sini. Cobain nanti gue siapin dulu sama Sam Buang. Oke ya. Mendingan buat semuanya aja deh, biar gue makan habis. Oke, okay. Nanti gue bikinin ya. Oke, okay. Lo pengen tahu gue makan kayak gimana, lo pengen tahu video makan kayak gimana, lo pengen tahu asiknya gue makan kayak apa, lo tunggu aja terus di Hakura Channel. Stay tune aja, Bro, ya. Nah, ini dia makanannya dari Mie Pedas Mampus. Nah, di sini ada apa aja? Jelasin bisa. Oke, gue jelasin buat semuanya. Ini menu Mie Pedas Mampus yang tadi kita sebutin ya, tadi ya. Apa nih? Ada apa jadi? Kayaknya enak-enak banget ya. Nah, ini yang paling ini, ini kebetulan ada cireng. Kita sebutnya sih cireng malampir. Kenapa cireng malampir? Karena beberapa level juga, jadi ada yang level Grandong, Kalagondang, sampai malampir itu paling pedas banget. Gila, ini. Gila. Ini gue juga ada nih menu yang paling udah familiar banget, tahu bulat. Jadi tahu bulat sama digoreng dadakan, cuman kita versinya dioseng. Dioseng pedas juga sama. Nah, ini ada apa lagi? Tahu malaikat. Yang tadi sebelum bisa terbang. Tahu malaikat itu tahu kuning di slice tapi dioseng juga pakai bumbu rahasia dari Thailand. Ini. Nah, ini juga mie ayam geprek. Jadi kalau kalian nggak mau makan ayam geprek, versi mie-nya ada di gue sih. Nah, ini yang spesialnya nih, ini yang pedasnya mampus ini nih. Mampus. Ini level mampus nih, gue pesen yang level mampus. Gak tau nih pedasnya kayak apa nih. Oke, silakan. Oke, cobain. Langsung aja ya, kita langsung coba aja nih dari tahu bulat ya. Tahu bulat. Ini makannya gimana? Gini aja ya, langsung aja langsung. Sini deh. Wah. Tempe. Gimana, Bro? Pedas. Tapi beneran pas bumbunya pas, enak banget. Cocok deh pokoknya, kalau yang bener kita tahu bener, sebenernya cocok banget ini, enak banget.
kebetulan. Kalian pada mau? Datang aja ke sini dong. Habisin aja deh. Habisin. Buset, sikat. Suruh kau habisin. Sikat. Makan rakus katanya. Makan rakus. Tapi kayaknya dan musikal juga. Oh, Pak Adi. Ini harganya cuma 13.000. 13.000 dapat segini. Ini 13.000 juga, ini cuma 15.000 udah sama bumbu rujaknya. Ini cuma 17.000 aja. Terus bro, gila. Mantap. Malah ini cuma bukan level 3 loh ini loh. Bisa pekat banget. Aduh, aduh. Level ini bener level 3. Nanti cobain yang level spesial banget, yang pedas banget. Padahal disini gue cuma makan, cuma ngambil yang level 3. Cuma kalau misalnya gue ngambil level 5 yang mampus banget, aduh, rasanya kayak gimana itu. Mewek. Coba cireng malapit ya? Iya, cireng malapit. Cireng malapit dicoba nih. Ini kayaknya nikmat banget nih kalau buat cinta cireng, apalagi yang orang Bandung nih, orang Cimahi, orang Jawa Barat, pasti bakal bisa cireng. Ini coba di sini di pedas mampus. Yang lu lagi kangen sama cireng di sini ada cireng yang namanya cireng malampir. Bumbu rujaknya. Bumbu rujaknya. Oh ya nih cireng malampir bumbu rujak. Kita coba deh ya, kita coba ya nih. Kameramen mau? Pengen? Nanti dong. Enggak usah, enggak usah. Sabar ya kameramen ya. Jadi kerenyes gitu. Dan bumbu rujak itu sampai menyentuh ke hati. Pokoknya gua enggak bisa ngomong apa-apa nih, pokoknya ini cireng pedes banget, rasanya enak banget. Ada manis-manis kemana, ada manis-manis pedes kayak gitu. Pokoknya kriuh, renyah banget lah pokoknya deh. Pokoknya enak banget deh. Cuman gua enggak apa namanya, gua ngejin nggak bisa makan semuanya. Sebenarnya gua nggak bukan makan rakus, cuman gua bisa makan rakus. Pokoknya enak deh, pokoknya. Ah, pedas kan? Pedas? Minum dulu. Jangan lupa kalian sini pesen lemon tea yang panas ya, untuk buat menetralisir pedasnya. Karena kalau minum air dingin, nggak bakal mampus. Mampus tuh. Agak mending kan? Mampus pokoknya, mampus. Sini ada tahu malaikat nih, tahu malaikat ini. Kita coba langsung ya, rasanya kayak gimana? Ini kayaknya di sini isinya cengek lah, gede cabai lah. Aduh. Apa lah, namanya gue cinta pedas, gue hajar aja di lampung ini. Kita cobain ya. Pedas bro, enak, mantul, gurih, tapi pedas. Jadi semuanya kok pedas semua ya? Gila. Ini nggak apa-apa lah. Semuanya segala sesuatu yang bikin pedas. Walaupun harga cengek mahal, coba aja kita mas serial. Pedasnya serial. Jangan-jangan ngambil kita. Kita punya apa? Punya perkebunan cengek sendiri. Di kampung. Ada. Coba yang keempat nih ya. Dan mie goreng pedas. Mampus. Namanya mie goreng apa nih? Mie goreng apa? Mie ayam geprek pedas. Ayam geprek. Ah ya itulah pokoknya dah. Susah banget nyebutin ya. Kayaknya makan ini enaknya barbar deh. Kayaknya nggak perlu sebut-sebutan lah. Oke. Pas sikat. Aja pokoknya. Gua lepas dulu cincinnya nih. Maaf ya Mia, lepas dulu ya. Maaf ya, cincinnya lepas dulu. Ada yang lepas dulu cincin. Ntar kalau misalnya dilepas gitu aja, ntar disini ngomel lagi. Nah, langsung aja barbar aja nih ya. Rasanya nggak? Langsung aja makan deh. Cabenya ini coy, nggak tahan bro. Aduh. Ini cocol. Habis itu? Langsung sikat. Aduh. Main kan? Aduh. Mengerikan ini bro. Cengengnya. Aduh. Ulang-ulang ini kayaknya gimana nih? Buset ini coba lihat ini cabenya. Coba ini lihat cabenya cengengnya. Segede gini. Sikat. Belum mulai nih. Masih begini coba. Aduh gila gak? Aduh. Ayamnya kita ambil dulu. Bongkar dulu. Katanya habis itu cocol pakai minyak. Aha, pakai minyak. Langsung hajar nih ya. Ya. Sekarang nih. Minyak belum dikucin nih. Saya ambil butik dulu ya. Sikat. Wah. Geber gue. Lah. Aduh, jahat. Udah, makanya kalau mau
mau bikin orang menangis, gak usah macam-macam, mau kesini aja. Dan spesial di gue itu, gue gak pernah ngasih tisu buat yang makan. Makanya bingung nih, mau biar keringetan, biar keringetan. Kenapa begini-begini nih? Biar keringetan, mau ngomong langsung. Ini gue langsung makan aja jamnya nih. Gue langsung aja ini dulu deh. Dah, ini kayaknya kelaparan juga ya. Minum, arah, selesai. Aduh. Sikat habis. Minum dulu. Lu buat kalian pencinta mie. Datang aja kesini lah bro, pokoknya. Alah, pada saya. Ada. Ini kayaknya ordernya ngerjain gua nih kayaknya nih. Kasih level berapa nih? Level 5 nih ya? Level mampus ya? Enggak, itu masih posisi level 3. Level 3 juga gini, apalagi yang level mampus. Kayak apa ya? Jadi buat kalian suka makan pedes-pedes, singkat sama sisanya, mantap. Mantul, Pak Eko. Pokoknya pas dulu, pas baru buka, ini mie pedes mampus, gua nyobain sisanya, bener enak banget kok. Pokoknya gua rekomend deh, pokoknya kesini deh, kalau misalnya menyisa kalian mau makan di sini, pokoknya rekomend deh pokoknya. Harga worth it lah, gak terlalu mahal. Pokoknya cukup deh buat kalian deh ya, buat anak-anak kos-kosan, atau pokoknya anak-anak kuliah atau anak sekolah deh, pokoknya cukup lah yang bawa ceweknya atau gimana, pokoknya kau bawa silikon juga ya? Oh bisa. Bisa. Aduh, pokoknya pedes banget ya. Kalian bisa kepoin aja IG kita, IG kita @miepedasmampus ya. Follow aja di sana. Ya. Itu pokoknya keren banget lah. Oke okay, guys, see you di next vlog di Hakwara Channel guys. Mudah-mudahan kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa lu subscribe, jangan lupa lu klik loncengnya juga. See you guys, see you di next vlog, next video. Thank di Hakwara Channel. See you, bye-bye.